So guys, balik lagi bareng gua dan Dream Maulana di game Arknight lagi ya. Di video kali ini kita sesuai janji kalian. Ya, yang mana itu gua ada 3 pilihan. Ya, kalian banyak pilih Annihilation yang baru ya. Oke, kita langsung saja tanpa basa-basi ya, kita langsung ke Annihilation-nya. Dan by the way, gua masih belum ada melihat spoiler-spoiler dari YouTube manapun ya. Dari Dreamika, dari Anu, siapalah, apalah, segala macam. Masih belum tahu apa isi di dalamnya itu ya. Gua yang tahu itu baru ini doang nih ya, map-nya ini ya. Nah, mapnya seperti ini. Nah, itu dia. Oke, sepertinya kita tidak perlu memakai operator yang push atau pull itu seperti Xiao dan Rope atau siapapun lah yang bisa narik atau mendorong itu ya. Soalnya kagak ada jurang ini, bos. Oh iya, dan by the way, gue lupa juga mengatakan kepada kalian kalau ini mapnya ini ada 3 macam. Enggak salah. Nah, ini mapnya ada 3 macam. Satu itu berotasi tiap hari ya. Ya, tiap hari atau tiap minggu ya. Gua enggak tahu juga. Dan satunya lagi ini permanen ya, seperti halnya di CC ya. Yalah, banyak bacot lubang. Oke. Kita mulai dan ini lesson. Oke. Kita enggak perlu ini mungkin. Oke, gua ganti ke siapa ya? Oh iya ya, defender kita cuma satu doang cuy. Kita ganti nih, Gremi Shine. Oke, okay, thank you. Oke, okay, kita mulai ya. Ya, semoga saja lah ya. Kita cuma testing doang ya, kagak langsung kelarin ya. Ini gua mau tahu ini bagaimana ya di sini. Dan mapnya ini seperti di ini nih, Kazimers Mars ini ya. Di Kazimers Major. Oke, di atas ya. Ya bentar, itu tadi di atas, di lewat atas ya. Oke, berarti di sini. Ya. Oh ya. Betul lah. Aduh, Justice pun itu juga ya. Ini lesson. Oke. Siapa lagi ini? Siapa lagi bos? Ini aja. Ini ada ini di sini ya. Ada 2 tempat ini. Oke, ini di bawah nih, lewat mana nih? Lewat atas ya. Eh, boy. aduh. Bisa nih, boy. Waduh, salah orang nih gua nih. Salah tempat ini. Seharusnya ini di sini, ini di sini. Kebalik, boy. Aduh, dipikusnya lupa gua. Texas. Mana nih? Apakah di sini? Wow. Gelombangnya 421 ya, bukan 400 lagi itu. Wait. Naik ke atas, wih. Buset. Gue pikir ke bawah itu, naik ke atas tuh. Oh my god, ada di... Aduh. Hehehe, jangan lari-lari cuy. Waduh, ini sponsornya ini cuy. Aduh.
sponsor harus jangan-jangan dia ngasih buff apa ini. Oh my god. Oh no 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 no. Oh shit man, kita ketinggalan dong. Oke, kita kelewatan dong sponsornya, kelewatan. Yalah, kita percepat lagi. Kita nggak dapat buff ini ataupun penebang kayu. Mana dah coba. Mati tuh. Tunggu sebentar. Hei, susah cuy. Mungkin kita taruh di sini aja kali ya. Ya. Oke, ini taruh di belakang. Oke, waduh ada pesawat lagi dong. Ya, ya. Oh my god. Baru harus ke bawah nanti. Apa tuh? Oh ini. Ya lumayan lah satu ya kan. Cuman ini harus ditaruh di mana boy? Nika. Aduh, skillnya cuy. Nggak, gua lupa skillnya ini cuy. Oh my god. Lewat tet. Waduh, oh man. Agak guna cuy. Nah, intinya kita nyoba lah ya testingnya. Wih, kelewatan cuy. Astaga, naga. Hahaha. 151 doang. Ya, karena gua nggak tahu itu apa yang terjadi di dalam ya. Ya, jadi kita cuman di sini. Seharusnya kita membawa dua operator sniper tipe penembak, bukan AOE ya. Berarti W tidak bisa dipakai sini. Ya, mungkin. Karena kita... Tapi nggak tahu juga ini ya musuh kedepannya nanti itu ya. Untuk sementara kita minimal ada dua inilah ya, dua tipe aerial sniper ya untuk di udara itu ya. Oke, 75 tambahannya ya. Mungkin hanya itu saja dari video kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa diberi like dan subscribe juga channel ini supaya tidak stuck. Dan jangan lupa aktifkan juga loncengnya.
supaya tidak ketinggalan dari video-video gua lainnya. Oke, kita lanjutkan nanti itu di lain waktu. Mungkin gua sedikit mode serius lagi. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.